Bisa lebaran bareng lagi sama keluarga, dikirain udah gak bisa ngumpul lagi sama keluarga. Sama penyanderaan mata waktu itu, iya. Apa aja pas yang dirasakan atau apa yang terjadi di sana? Yang jelasnya emang kesehariannya emang sengsara ya di sana. Kadang kalau memang masih kuat operasi, kadang kita gak makan 2 hari, 3 hari gak makan. Takut dikena bom atau apa, emang sengsara betul lah kehidupan di sana, nggak ada enaknya, sama kehidupan nggak kejamin gitu, takut kenapa kenapa gitu di sana. Tapi tidak ada penyesalan oleh keluarga kalau saya di sana. Kalau masalah punya sih nggak ada juga penyesalan.